lihat itu anak-anak. Dari gimana sih? Kayak aja juga kadang-kadang ya. Banyak kan orang, banyak kan orang. Banyak kan orang. Dari tadi itu sebagai manajer atau apa nih hari ini? Hanya antar Rani aja deh. Bang, hari ini datang menghadiri sidang apa bang? Hari ini menghadiri sidang penyebaran video konten pornografi. Hari ini yang kedua, hari ini sebagai saksi bersama Adit dan sekaligus manajer Aisyah Rani, juga bersama kita sebagai sekretaris. Itu yang kejadian yang di mana sebenarnya dan kapan video porno itu sebenarnya? Itu yang di YouTube, yang di Instagram, Instagram dengan akun bernama Dani Munir. Tersangkanya dari Kediri. Penyebarannya video pornografi yang disandingkan mirip-mirip dengan hari ini. Ini sidang udah keberapa bang? Ini kedua. Terus hari ini bisa menghadiri sidang sebagai saksi bang ya? Ya karena kemudian fitnah seperti ini kan sudah berulang-ulang. Dan hidupnya karena di respon. Tapi kali ini Syahri ini merasa perlu menanggapi kejadian ini. Saya proses pengadilan terus berjalan. Dan menanggapi tentang kasus ini, apa kirim dari Syahri ini dan pembelajaran dan efek apa yang ingin diberikan terhadap pelaku yang menyebarkan sama seperti menyebarkan video porno itu sendiri? Ya, kita laporan melalui pengacaranya Bapak Andi Simangunsong. Dia ditangani oleh Polda Metro Jaya. Kejadiannya beberapa bulan lalu. Lalu direspon dengan Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan dan akhirnya tertangkaplah seorang tersangka di Kediri, Jawa Timur. Ini kurang jelas itunya ya, nanti coba ditanyakan sama caranya saya lupa.